Benar-benar, ini bukan adegan dari film Titanic. Ini juga bukan cerita tentang pertemanan, apalagi cerita tentang cinta. Ini nih, cerita tentang sebuah kosan maha asri yang dihuni oleh orang-orang maha asik. Ini Mas J, bapak kosan kami yang begitu penyayang. Ladies, let's begin. Dia pernah bilang, agar dunia ini damai, kita pun harus bisa menyebarkan kedamaian. Makanya dia jadi instruktur yoga. Nah, sebagai pemilik kosan, Mas J happy punya kami. Tapi ya, mungkin setelah ini semuanya berubah. Dilarang di sana, nginjek sini. Situ, Coba lihat ada apaan, Git, kok mampet? Sumbut bangkai tikus kali tuh. Kemarin gue liat tikus mau narmandir di dapur. Aku Agit, mahasiswa tingkat akhir. Aku orang pertama dari kampungku yang kuliah. Keluargaku semuanya pedagang. Mereka enggak tahu kalau kuliah itu mahalnya minta. Apalagi kuliah di Jakarta. Aku nih harus kerja serabutan untuk bayar uang kuliah. Aku pernah kerja jadi tukang kebon, tukang jual panci, tukang sedot WC, dan sekarang tukang fogging. Semua aku lakuin karena enggak mau ngerepotin orang tuaku. Aku heran yuk, kenapa aku enggak dapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan di kampus ini? Orang lu. Git, gitu udah git. Agit. Gua Hari. Banyak yang bilang kalau gaya main gua ngingetin mereka sama Ronaldo. Ronaldo crosses his ball towards Cristiano Ronaldo. Cristiano pick it up and he sprints towards the goalkeeper and he shoots and goal. So far he has made 15 goals for Juventus. Mas, saya itu cuma mau tanya harga, ini tuh bisa kurang nggak? Nggak bisa. Mas, tambahin mas ya. Nggak jadi deh. Goyang lah dikit mas. Males belanja sama orang gila. Mas, ayolah mas. Nggak. Bedanya gue sama Ronaldo, dia nggak perlu jualan bola buat bayar kosan. Agit ini kalau jatuh ke bawah, Git! Gue Rikat, programmer. Lo pada tahu kan, daftar orang terkaya di dunia versi Forbes. 3 dari 5 orang terkaya di dunia di daftar itu kerjaannya berhubungan dengan IT. Internet itu mengubah dunia dan hidup banyak orang. Sampai-sampai zaman sekarang orang punya 2 kehidupan, hidup online dan hidup offline. Kalau gue cuma punya 1 kehidupan, kehidupan online. Kenapa? Karena gue punya cita-cita jadi orang keempat di daftar itu. Untungnya gue didukung sama big bro gue, Mas Jai. Gue bisa nyalain komputer gue 24 jam online non-stop. Rikat! Wah, bener itu. Kalau bukan karena Mas Jai, aku pasti sudah nyerah. Untung aku punya teman dan bapak kosan yang baik dan pengertian. Iya, Mas Jai emang orangnya baik dan pengertian. Dia gak pernah tuh nagih-nagih uang kosan meskipun gue telat bayar.
Git. Bisa gak lu gak rusak suasana? Kita lagi meditasi, lagi yoga. Badan tuh bau bakaran sampah. Iya gak? Iya, Mas. Ari. Berapa bulan lu gak kos-kosan? Kurang lebih... Gak usah dihitung. 5 bulan. Lu kerja kan ya? Gajian dong. Gajinya kemana? Buat apa? Rika, 24 jam komputer nyala, AC nyala. Yang bayar listrik kan gua. Hei, gua ngomong nih, bisa gak main game? Di cash lo diserang, Mas. Gua cuma minta 5 menit dari hidup lo nih. Hargain gua sedikit, bisa gak? Lu jadi manusia gaul, nongkrong, olahraga, ngapain kek? Hidup gitu. Bisa kan? Capek gua sama kalian. Udah enggak usah ada yang ngekos lagi di sini. Pergi aja udah semua. Mangkat tuh. Ya, Mas. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Mas. Udah, jangan bikin gua emosi. Secara spiritual gua menurun. Udah pergi aja. Jangan, Mas. Mas. Kita kan udah lama Mas. Mas. Mungkin kalau habis minum bisa agak demam kali, Mas. Mas, maafin kami, Mas.